Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Di New York semalam, Apple telah memperkenalkan beberapa peranti baru keluaran mereka. Antaranya adalah MacBook Air baru yang mana ia hadir dengan rekaan skrin 13.3 inci dengan sokongan Retina Display, Touch ID dan dilaporkan akan ditawarkan pada harga bermula RM5,249 hingga RM11,229 untuk beberapa pilihan memori dan storan. Apple juga turut melancarkan iPad Pro terbaru mereka dengan rekaan skrin bingkai nipis Liquid Retina dijadikan chip peralisan A12X Bionic dan menyokong penggunaan Apple Pencil generasi kedua serta akan dipasarkan pada harga bermula RM3,499 hingga RM8,199 untuk beberapa pilihan saiz dan storan. iPad Pro baru ini juga turut menggunakan sambungan port USB-C sekaligus menggantikan penggunaan port Lightning sebelum ini. Ia sekaligus memudahkan pengguna untuk menghubungkan beberapa aksesori USB-C sedia ada dan menggunakan iPad Pro untuk tujuan produktiviti. Pengecas pantai 18W juga akan turut disertakan dengan setiap pembelian iPad Pro ini. Namun Apple Pencil dan penyesuai USB-C ke bicu audio untuk iPad Pro ini perlu dibeli berasingan pada harga RM49 dan Apple Pencil pada harga RM549. Pada pelancaran itu juga, Apple telah memperkenalkan kemas kini untuk Mac Mini mereka dengan kehadiran pilihan chip 4 dan 6 teras bersama penawaran memori sehingga 64GB RAM. Mac Mini ini dikatakan 5 kali lebih berkuasa berbanding keluaran mereka sebelum ini dan boleh dibeli pada harga bermula RM3,499 hingga RM17,899. Bercakap mengenai Apple lagi, pihak mereka turut mengumumkan kemas kini kecil untuk MacBook Pro yang mana laptop ini bakal hadir dengan penawaran saiz 15 inci dengan pilihan kad grafik Radeon Pro Vega bermula bulan hadapan dan sokongan grafik ia dikatakan 60% lebih pantas berbanding sebelumnya. Selain itu, Western Digital telah memperkenalkan Western Digital UltraStar DCHC620 yang mana ia merupakan cakera keras keluaran mereka yang terbaru dengan kapasiti 15TB yang dihasilkan untuk penggunaan kamera litar pintar dan sistem peranti berhubung. Akhir sekali, MBank telah memperkenalkan pembantu maya mereka tersendiri untuk urusan perbankan iaitu AMI. AMI ini sudah mula ditawarkan melalui aplikasi mudah alih mereka, M-Online, untuk pengguna Android dan iOS. Hal ini sekaligus memudahkan proses pengurusan kad kredit dan laporan kehilangan. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.